Sobat Maestro, saat ini saya sedang berada di Serela Hotel, tepatnya di Jalan Kelenteng nomor 30-33 Bandung. Sesaat lagi akan diadakan acara CLC Pastor Meeting bersama Reverend Dr. James Tan dari Singapura yang mengangkat tema Ministry Basic Principle atau Prinsip Dasar Pelayanan. Acara ini diselenggarakan oleh Covenant Life Church dari Jakarta yang mengundang para hamba Tuhan dan gembala sidang se-Bandung Raya. Dan berikut adalah liputannya. Sobat Maestro, sudah bersama saya dengan salah satu panitia dari Covenant Life Church Jakarta, Ibu Jenny Wulur. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Tina. Ibu, apa yang melatar belakangi CLC Church mengadakan acara ini, Bu? Baik, CLC Jakarta adalah Covenant Life Church Jakarta dengan visi kami adalah reach the nation, yaitu menjangkau bangsa, kemudian raise sons and daughter, artinya adalah membangkitkan para pria dan wanita, dan kemudian realize destiny, itu adalah menyadari tujuan ilahi. Itu adalah tiga visi dari, itu adalah satu visi dari CLC Jakarta, di mana kami salah satunya untuk menjalankan visi itu adalah dengan mengadakan acara yang kami namakan adalah Pastors Meeting. Pastors Meeting yang di Bandung pada tahun ini merupakan kurang lebih yang keempat atau yang kelima kami adakan. Tujuan dari acara ini adalah untuk memperlengkapi para hamba Tuhan, yaitu bisa terdiri dari pendeta, bisa terdiri dari pemimpin, leaders di gereja, ataupun mungkin penginjil ataupun misionaris. Bukan berarti CLC Jakarta adalah yang paling hebat dari semuanya, tetapi di dalam tubuh Kristus kami saling memperlengkapi. Itu saja sebetulnya, Mbak Tina. Kita tahu sebagai orang percaya bahwa menjadi orang percaya di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi bukannya tidak bisa, tetapi bisa. Dan tujuannya adalah supaya para hamba Tuhan khususnya yang ada di Bandung itu memiliki atau mendapatkan makanan, makanan rohani yang baik. Itu adalah tujuan kami, yaitu untuk supaya para hamba Tuhan memiliki, mendapatkan makanan rohani yang baik. Dan kembali lagi, kami memperlengkapi satu sama lain. Yang membuat saya tertarik untuk pertemuan ini, karena menyangkut pertemuan masalah kepemimpinan rohani, saya dapat bisa mengikutinya, dan ini dapat menolong saya untuk baik di dalam gereja, di lingkungan Kristen, kepemimpinan Kristen, itu yang membuat saya tertarik. Saya untuk ingin melayani dan iman saya supaya dibangkitkan, gitu, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Semoga saya dapat mencontoh apa mengikuti yang baik, yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu, gitu. Semua pendeta who's received a call from God yang telah menerima panggilan Tuhan will face challenges, akan menghadapi tantangan. But tapi the challenges, tantangan-tantangan do not change, tidak berubah what God told you to do, tidak mengubah apa yang telah Tuhan suruhkan kepada saudara untuk saudara lakukan. It doesn't matter what the challenge is, tidak masalah apapun tantangannya. Sobat Maestro, demikian rangkaian acara CLC Pastor Meeting bersama Reverend Dr. James Tan dari Singapura bersama dengan Gembala Sidang dan Hamba Tuhan se-Bandung Raya. Dari Serela Hotel, saya reporter Tina Tania dan kameramen Sutarman melaporkan untuk maestroradio.com.